ketemu lagi di M4 Autovlog. Kalau kata temen gue, Gempor, bukan M4. Nih ada yang mau masang sen mode ala-ala nih katanya. Sen mode ala-ala. Ini kadang beli sen-sen kayak gini nih, jangan asal main beli aja tuh. Jadinya ini kayak begini, coba nih. Tuh, sennya aneh, coba tuh. Ini dari akrilik tuh. Modelnya nyalain cuman kayak lampu begini tuh. Ya nggak nyalain juga yang jual sih. Kreatif banget malah. Kreatif, saking kreatifnya gua harus ngamplas. Motong nih kayak gini. Dia modelnya cuman tempel doang katanya, nggak ada tempat buat bautnya tuh. Ini kadang gua bingung. Ini kadang makanya kalau gue bilang kalau misalnya yang beli aksesoris tuh kadang harus dilihat dulu. Nah, ini yang gue bilang tuh. Ini nggak pas nih. Ini modelnya begini doang tuh. Coba sen ala-ala. Nih, di sini nggak dibikin lubang bautnya. Nggak ada lubang bautnya. Ini bagaimana nempelnya? Katanya harus pakai sealant. Bisa sih pakai silen, cuman paling ujung-ujungnya jatuh-jatuh juga. Ya, dicoba aja sih. Nah, di sini nggak ngepas nih. Mau nggak mau kita rapiin. Ya kadang mekanik harus ditutup kreatif ya kayak gini. Nggak bisa bilang nggak bisa. Bisa. Di sini kurang rapi ya. Paling kita gue rapiin ya sebisa mungkin gue pasang karena udah dibeli, sayang-sayang juga lihat. Nih cuman model begini doang tuh. Ini tadinya nggak dilem nih, nggak dilem silen. Ini gue lem silen tuh biar nggak rembes air. Ya namanya gimana ya, boleh sih nyari yang murah, boleh gitu. Nggak nyalain juga yang jual, cuman ya kayak begini nih kadang. Makanya walaupun misalnya ada yang bisa ngejual buat custom sen, ya cobalah pikirin gimana caranya biar rapi gitu, bikinnya juga rapi, PNP nyetaknya itu. Jadi kalau menurut gua jangan main asal jual aja ngasilin duit tapi nggak mikirin kualitasnya gitu. Ini nyalanya ntar lo lihat deh, ntar juga lo kalau di kamera sih oke nyalanya, tapi kalau realnya itu kata gua mau begini doang. Ini nggak rapi, nggak pas, nggak bisa. Mau nggak mau sini kita papras. Ayo, coba kita papras. Jadi buat yang beli-beli custom sen kayak gini, kayaknya lu harus mikir beberapa kali ya, karena nggak semuanya bengkel itu mau ngerjain kayak gini gitu. Karena ini sama aja kayak ngemodif sendiri. Nah, ini nggak pas nih gitu. Kalau gue sendiri kan pengen rapi gitu, mau bagaimanapun juga pengennya sampai kepasang kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa dituntut kayak gitu, jadi nggak harus nyaman semua orang tipe kalau sama. Ya paling nggak udah usahain lah sampai bener-bener kepasang semaksimal mungkin ya kan. Namanya kayak begini harus dituntut kreatif juga sih. Nah sampai ya bisa kepasang lah dikit lah gitu, biar bisa masuk. Ini ada agak susah juga masuknya. Karena emang dari sana ini model akrilik, nggak pas, ada susah juga sih nih ngepasinnya.
Buang-buang duit jadinya. Ini yang gue bilang buang-buang duit nih, masang ginian tuh ngeliatin juga kayaknya nggak enak ya kan, nggak seret. Iya bener, daripada buang-buang air. ada ya, gua rasa cukup kali segini ya, ntar pakaian silen ya. Nah, kita coba aja lah. Ah ya sudahlah, memang begini adanya, jadi kita coba saja sampai benar-benar maksimal, karena ini juga nggak masuk CS. Ini jadi pemasangannya udah nih, pemasangan cuma tinggal nyari min plus, nyari arus, nyari min. Sekarang tinggal mikirin bagaimana nempelin. ada baik. Sekarang tinggal mikirin bagaimana cara nempelinnya nih. Nempelin gak ada baut ya kan. Coba. Ya kira-kira tampilannya gini. Level 10 KW. Penempelan kali ini gua masking dulu, tujuannya biar nggak berantakan kayak yang belakang. Belakang berantakan banget tadi. Jadi tonton aja dulu deh. Kita sambil kerja ya. Kalau enggak ada.
Oke, ini hari kedua nih. Semalam ada kendala. Ini lampunya udah dilem, tahu-taunya mati ternyata. Dan emang gua ngetesnya nggak semuanya, salahnya satu gua nggak tes nih. Ternyata ini mati. Ya mau nggak mau, lem yang sebelah udah kepasang, masa gua balikin standar ya kan? Ya namanya juga sen ala-ala. Ini tinggal yang sebelah sini nih, nunggu kering dikit lagi kita buka. Dia kalau nyala begini tuh. Ini dia nih kalau nyala nih. Tarang. Keren juga kan. Tapi sayangnya sennya nggak running, sennya nggak kelihatan. Ya itulah yang gue bilang sih. Ya boleh-boleh aja kalau mau begini. Tapi kan safety-nya jadi nggak ada tuh. Lampu sen nggak kelihatan. Apalagi kalau siang nih. Kalau siang nggak bakalan kelihatan nih orang sen nih kayak begini nih tuh. Makanya yang ini yang gue bilang. Jangan gara-gara ngincer murah malah susah masangnya. Nah bagi kalian yang ingin coba-coba mau DIY atau enggak mau bikin sen variasi custom, ya mendingan custom dari bahan aslinya. Ya lampunya mati sebelah. Gue nyari LED-nya enggak ada yang warna kuning. Dia warna merah sama putih. Jadi belang. Iya, daripada lu gua copot lagi. Ya, mau kirim besok, kirim depan lagi dua, ganti rugi. Ah, ini lepas sama motor ini kalau udah kering. Pas ya. Dan gua atau dia, sekarang besok kirim dua depan. Ya jadi yang gue bilang gitu, apa ya, kalau gue bilang sih kalau emang mau ada yang bikin custom kayak gini pakai bahan-bahan akrilik, jadi perbaikin lagi deh untuk cetakannya ini gitu. Jadi jangan karena ngincer, karena ini barang aksesoris Vespa bisa jadi mahal tapi bikin susah kerjaan orang gitu. Gak belum tentu lah semuanya mau masang kayak gini gitu, karena ini sama aja ini lu bongkar kerjaan lagi gitu. Lu bongkar lainnya kerjaan lagi. Bisa aja sih. Ini gua pasang baut di sini, gua bor bolongin. Ya cuma kalau dibolongin ya ditekan di sini pasti kan yang di atas nganga. Nah, ini nganga harusnya ada pegangannya lagi. Ya kalau enggak ya bagaimana caranya lah kalau mau bikin cetakan kayak gini yang bagus gitu. Jangan karena ngincer murah jadinya untuk kedepannya ya mudah-mudahan yang mau usaha-usaha bikin custom kayak gini ya coba pikirin lagi lah biar bagaimana yang bagus gitu, yang rapi, nggak nyalain juga, kreatif sih kreatif, nggak nyalain juga ya bagus, ada opsi yang untuk murah tapi ya lebih bagus lagi lebih baik. Jadi baik deh gua. Nah ini udah jadi karena berhubung kuningnya nggak ada, LED-nya susah nyarinya gua tadi di toko elektronik ya, jadi gue pasangin warna merah. Ya itu sebenarnya bisa aja sih gue pasangin modul gitu, cuman orangnya buru-buru, ya gue juga nggak bisa maksa ya karena kerjaannya juga bukan ini aja.
gue juga kerjaan masih banyak. Jadi ya kalau mau gue pasang modul bisa aja sih gue bikin running. Jadi saat pas lagi dia running, si lampu senjanya ini mati kayak gini. Bisa aja sih sebenarnya. Gue bikinin modul bisa aja. Cuman orangnya juga kayaknya belum tahu. Itu aja dari gua. Buat kalian yang masang sensen aksesoris kayak begini, ya gua anjurin sih hati-hati dan masangnya itu sabar, sama untuk seal-seal, untuk ngeseal atau kayak ngelem sealer, lem sealer akuarium yang pinggiran itu ya kalau bisa lu masking dulu pakai solasi pinggirannya. Jadi begitu nanti dia kering, bukanya juga nggak berantakan. Ya mungkin kedepannya ya yang bikin custom-custom dari akrilik kayak gini bisa perbaiki lagi kualitasnya, jadi nggak terlalu susah masangnya dan bisa PNP. Gua harap sih berkembangnya Vespa, berkembangnya juga untuk aksesoris-aksesoris aftermarket yang lebih murah lagi dan lebih terjangkau sih. Ya memang gua akuin untuk spare part Vespa atau enggak aksesoris apa aksesoris Vespa itu mahal. Jadi untuk opsinya bisa bikin sendiri, custom sendiri atau enggak send kalian custom sendiri. Tapi kalau udah rusak, kalau misalnya belum rusak sih jangan di custom deh. Sayang lampu sennya per piece itu Sprint Primavera itu per satu bijinya itu 500.000 satu. Jadi kalau lu bisa 4 piece alias 2 pasang ya sekitar 2 jutaan lebih, dan kalau aftermarket itu paling murah kalau nggak salah DMP itu sekitar 2,5 juta. Jadi kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video ini belum berguna. Oke, terima kasih untuk dukungan support kalian Safetes channel ini agar lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk depannya. Sampai jumpa di next video. Gue Marwan, pamit undur diri. Salam otomotif. Bye-bye.